أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد ما شاء الله الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله أمري بلغ اسمك المجيني لإذن الله لن توفقني. Kita berkumpul dalam majelis ini sedikit untuk kita menelaah dari perkara-perkara agama kita, apa yang telah diwariskan oleh mereka para ulama dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita berusaha untuk mengambil sedikit dari warisan-warisan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kepada kita semuanya, memberikan taufik dan bimbingan, karena ini merupakan bagian yang sangat besar bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, faman akhadahu akhada bihadzin wafir, siapa yang mengambil warisan ini maka sungguh dia telah mengambil sesuatu yang besar. Khonafidin izakumullah, melanjutkan bahasan kita kemarin, dua imam telah kita sedikit mengerti, al-imam Abu Hanifah dan juga imam Malik. Kemudian berikutnya adalah al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang lahir di tahun al-imam Abu Hanifah meninggal di tahun 150 dan meninggal di tahun 204. Ini Imam Syafi'i, ini umurnya muda sekali namun berkah, dan beliau termasuk belum sempat menikah ya, karena memang dengan ujian-ujian yang berat. Beliau Imam Syafi'i Muhammad namanya adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman, Muhammad bin Idris bin Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib al-Qurashi al-Matlabi. Ini beliau satu-satunya nasabnya dari Quraisy. Ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dari empat imam mazhab ini. Meskipun beliau dia tinggal di Hijaz, yang sempat tinggal beberapa saat awal belajarnya dari beliau ini, lahir di Gaza, sekarang memberi katakan dengan jalur Gaza di Palestina, dan juga nasabnya sampai ini kepada bertemu dengan Rasulullah SAW pada Muttalib ibn Abi Manaf, pada Abdul Manaf dari kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Manaf yang kelima kalau masalah dia. Ini bertemu dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abdul Manaf, beliau Al-Qurashi. Ini beliau yang lahir dan tumbuh dewasa di kota Gaza, jalur Gaza di Palestine, yang terlahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal, kemudian dibawa ke Mekah ketika berumur 2 tahun, kemudian berkembang di Mekah, kemudian belajar dari ulama-nya sampai kemudian memang orang yang cerdas, karena ibunya tahu ya. Ibunya tahu bahwa asal anaknya itu adalah dari Quraisy, dari Makkah, maka bagaimana untuk kemudian dipertemukan dengan keluarganya atau dengan keturunannya di Makkah dari Quraisy, yang tentunya adalah nasab yang mulia. Dan beliau menghafal Al-Quran Al-Karim ketika menyelesaikan Al-Quran itu umur 7 tahun. Memang sangat luar biasa Imam Syafi'i. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian 10 tahun beliau hafal Muwatta Imam Malik. Ini Muwatta Imam Malik dihafal ketika berumur 10 tahun. Ini beliau.
Kemudian beliau juga belajar bahasa Arab, nahu, kemudian syair-syair dan lughah. Ini beliau terjun langsung ke Bani Hudzay, kabilahnya Abdullah, sahabat Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dari Hudzaliyyin. Dan orang-orang Hudzaliyyin memang terkenal dengan lughahnya yang fasih, ya, dengan bahasanya yang fasih. Dan sering beliau berkelana ke Badui untuk bisa mendapatkan bahasa-bahasa yang masih murni, bahasa-bahasa yang masih belum terkontaminasi, sampai beliau benar-benar menghafal banyak dan memahami banyak dari bahasa kaum. Karena itu juga beliau piawai dalam masalah lughah, syair-syair. Ini juga sangat mendalam. Dan ini memang merupakan manhaj atau prinsip dalam belajar yang dibimbing oleh para ulama. Pertama adalah Al-Quran, kemudian kedua adalah bahasa sebagai ilmu alat, ketiganya adalah adab, baru kemudian keempatnya adalah ilmu, belajar ilmu. Ini adab dalam belajar. Pertama perhatian dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua dengan ilmu alat. Maka ilmu alat ini juga sangat penting, karena agama merupakan miftah, bahkan kunci. Kunci ilmu adalah dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah juga dengan bahasa Arab, yang tentunya kita tidak akan memahaminya kecuali dengan kita memahami bahasa Arab. Dan memahami bahasa Arab, ikhwan fillah jazakumullah, itu tidak cukup dengan hanya dengan kita paham nahwu dan sharaf saja. Bukan dengan itu. Namun lebih dari itu. Jadi kalau dalam istilah lughah, ini berbeda antara nahwu dengan lughah. Nah, lughah ini lebih kepada istimal, kepada apa yang dipakai dan digunakan oleh masing-masing orang. Seperti kita juga, bahasa kita juga sama, namanya bahasa adalah seperti itu. Tergantung kepada rasa dan juga logat, demikian pula siapa yang menggunakannya. Dan ini harus dipahami betul. Karena terkadang bahasa Arab satu lafaz ini digunakan dalam sekian banyak makna, atau terkandung di dalamnya sekian banyak makna. Makanya tentunya dalam melihat kepada konteks kalimatnya, tidak bisa kemudian kita letterlock, nah itu tidak bisa. Bahkan untuk bahasa Indonesia tidak bisa mencukupi untuk menerjemahkan dari lafaz-lafaz Arabiyah. Bahkan barangkali yang kalau kemudian saya amati, bahasa Jawa itu lebih lengkap. Ya. Bahasa Jawa itu lebih lengkap dari bahasa Indonesia. Artinya lebih mewakili untuk menerjemah dari bahasa Arab. Dari lafaz-lafaz bahasa Arab ini, bahasa Jawa lebih lengkap. Demikian pula juga untuk mengetahui kedudukan dalam i'rab atau dalam nahwu dan sharafnya dalam kalimat. Ini bahasa Arab juga bahasa Jawa juga punya peranan. Artinya seseorang ketika menerjemahkan dengan bahasa Jawa itu bisa tahu, oh ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, fa'il. Sementara dalam bahasa Indonesia tidak bisa seperti itu. Tidak ada itu. Ini bahasa dalam mentransfer kepada bahasa lain, maka sebenarnya bahasa Indonesia ini tidak bisa, ya. Bahkan lebih lengkap dengan bahasa Jawa. Lebih lagi pada lafaz-lafaz yang musyarak tadi. Maka ini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangat piawai, dan para ulama seperti itu mereka. Maka kita lihat tulisan-tulisan mereka, bahasa-bahasa mereka, kemudian syair-syair ini sangat mendalam sekali, karena memang benar-benar didalami. Setelah mempelajari kitab Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya adalah bahasa. Ini ilmu alat. Maka mereka ilmunya, masya Allah, luar biasa ini, karena memang ilmu bahasanya juga sangat mendalam. Jadi tidak benar kalau kemudian kita mencukupkan, nggak usah berdalam-dalam dalam belajar bahasa. Maka ya kalau tidak berdalam-dalam, ya hanya sekedar tahu ini saja, nggak bisa tahu, bisa nggak bisa apa, tidak bisa mendalami dari
makna-makna yang ada khususnya dalam nusus syar'iyyah. Maka mereka, para fuqaha, para ulama, bisa mengambil istimbah, ya, mengambil fawaid dari satu nas dengan sekian banyak ahkam, sekian banyak hukum. Ini diadalan juga karena pemahaman bahasanya yang kuat. Dan termasuk diantaranya adalah para ulama mensyaratkan untuk seorang mujtahid ini juga paham dengan bahasa dengan baik. Demikian pula para muhaddithin mensyaratkan bagi mereka yang meriwayatkan dengan makna, ini juga harus memahami bahasa dengan baik. Bukan sekedar memahami istilahnya muqtatafat saja, sekedarnya saja itu tidak. Maka ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan banyak syair-syair yang keluar dari beliau dengan kemuliaan yang sangat luar biasa dari beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ungkapan-ungkapan beliau tentang masalah ilmu juga sangat banyak dibawakan dalam manaqib al-Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Baihaqi yang salah itu. Banyak menyebutkan dari nasihat-nasihat beliau dalam masalah ilmu, termasuk juga apa yang beliau rasakan ketika belajar. Padahal ini kita lihat Imam Syafi'i dari kecilnya secerdas itu masih merasakan bahwasanya sempat juga ilmunya bebel. Ini sampai mengeluh kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbiruni bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhdani 'asi. Aku mengeluh kepada guruku Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi tentang buruknya hafalanku. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kemudian beliau mengingatkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah nur. Dan nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Wa nurullah la yuhdani 'asim. Ini wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang juga apa yang beliau rasakan. Padahal kita lihat kecerdasan seperti itu, ya. Di umur yang masih belia sekali sudah hafal Al-Qur'an, ini termasuk dari min ajaibil bashar, keajaiban pada manusia. 10 tahun, anak 10 tahun sekarang kayak apa, apalagi kalau dibandingkan dengan anak sekarang 10 tahun ini sudah hafal kitab Muwatta' Imam Malik, ya. Muwatta' Imam Malik kan terbit 2 jilid. Ini anak sekecil itu ini. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang masih seperti itu. Maka ini kita lihat beliau rahimahullahu ta'ala dari kecil bergelut dengan ilmu, dan dengan bahasanya itu pun kemudian menjadikan beliau sendiri mudah menghafal, dan sampai kemudian beliau mulai berfatwa ketika umur 15 tahun. Nah, 15 tahun ilmunya sudah mendalam, termasuk dari salah satu muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sudah berguru kesana kemari. Dan dalam umur yang muda itu pun ini beliau belajar dari Gaza, kemudian ke Yaman, kemudian ke Mekah, kemudian ke Madinah, dan membacakan Muwatta' Imam Malik ini dengan hafalannya yang sampai Imam Malik sendiri pun kagum sekali dengan hafalan dan juga kefasihan daripada bacaan Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kemudian Imam Malik pun yang tadinya sebenarnya adalah tidak dibolehkan, kemudian dengan syafaat dari gubernur Mekah ini, dan kemudian setelah tahu kepiawaian dari Imam Syafi'i ini, kemudian
dibolehkan dan berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Malik ini sampai beberapa waktu. Kemudian setelah itu kemudian kembali lagi ke Mekah dan belajar kepada ulama-nya di Mekah, karena Mekah merupakan perkumpulan dan pertemuan para ulama di khususnya pada musim-musim tertentu, musim haji dan misalnya. Ini beliau belajar sair-sairnya dari Hudaliyin dan juga yang lainnya. Ini dalam keadaan beliau sebagai seorang lahir dalam keadaan yatim, kemudian juga kondisinya pun juga fakir. Ya. Namun ibunya ini juga memahami benar pertama akan keturunannya, kemudian yang kedua akan kecerdasannya. Maka ibunya terus berusaha bagaimana mendidik kepada anaknya ini agar benar-benar bisa mendapatkan apa yang diingin diberikan pada anaknya ini. Dalam keadaan ibunya ini juga seorang janda, dan hal itu sering dititip-titipkan kepada kafilah dagang untuk dari satu daerah ke daerah lain. Ini dititipkan kafilah dagang untuk membantu jadi kuli ini Imam Syafi'i agar bisa pindah dari satu negeri ke negeri yang lain dan bisa bertemu dengan para ulama-nya. Sementara ketika di Mekah pun juga seperti itu. Dan ini kerjanya adalah juga sebagai kuli membantu dari kerabatnya dari orang-orang Quraisy ini. Ini beliau rahimahullahu taala. Kemudian sempat juga bermasalah bertemu dengan orang-orang Alawiyyin ya. Di masa kekhalifahan Harun al-Rashid rahimahullahu ta'ala ini. Ini yang kemudian sempat termasuk dari orang-orang yang keciduk ya. Dari golongan kelompok orang-orang Alawiyyin yang membelot dari pemerintahan dari kekhalifahan Harun al-Rashid ya. Dari Alawiyyin ini. Nah, kemudian padahal Imam Syafi'i bukan dari Alawiyyin. Hanya beliau adalah nasabnya adalah dari Quraisy. Bagaimana kemarin sudah kita singgung kisahnya yang diselamatkan oleh Qadhi Abu Yusuf Ba'dallahi Subhanahu wa ta'ala. Ini rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian Imam Syafi'i juga orang yang memang cekatan, yang juga bekerja dengan sigap, yang kemudian orang pun juga kagum dengan hasil kerjaannya. Artinya kalau kerja juga benar-benar bekerja. Ini beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari fitnah yang terjadi antara beliau dengan Harun al-Rashid ini yang kemudian dibebaskan dengan perantaraan Qadhi Abu Yusuf ini, salah satu muridnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dengan syafaat salah satu yang kemudian juga menjadi muridnya adalah Fadl ibn Rabi' dan juga Muhammad bin Hasan. Kemudian beliau masuk ke Baghdad ini ya, pada tahun 195. Dan beliau juga di Baghdad bertemu dengan para ulama-nya dan mengambil ilmu dari mereka. Kemudian di antaranya juga bertemu dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan beliau di situ juga memberikan fatwa sampai kemudian kepada
mansib al-fatwa. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sering nih, beliau di awal belajarnya mengambil ilmu dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah, di antaranya dan Muhammad bin Hasan. Namun kemudian juga sering beliau diskusi mempermasalahkan dari pendapat-pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, kemudian di bandingkan dengan nas-nas yang ada, dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sering dari Muhammad bin Hasan ini, dari muridnya Imam Abu Hanifah ini pun juga kemudian banyak yang rujuk. Dan sering dia juga mengatakan law sami'a Abu Hanifah hadzal hadits laqala bihi. Yani seandainya Abu Hanifah mendengar hadis ini pasti beliau akan berkata dengan sesuai dengan hadis ini. Ini mereka para ulama senantiasa waqafan inda hududil haq. Yani senantiasa berhenti di dalam batas-batas yang hak. Artinya kalau kemudian sudah bertemu dengan yang hak, ya, dan ternyata kebenaran itu tidak bersama dengan dirinya, maka juga mereka tidak berat untuk kemudian rujuk. Ini yang menjadi teladan bagi kita, manakala kita berbuat kesalahan atau manakala kita ada bersinggungan dengan orang dan kemudian ternyata kebenaran tidak bersama dengan kita, maka suatu hal yang menjadi panutan bagi kita dari para ulama adalah untuk kita mengikuti yang hak. Karena al-haq wa haq wa yutaba, yang hak ini adalah lebih berhak untuk kita kita ikuti. Jangan kemudian kita malah ngeyak. Karena tujuan kita adalah mencari kebenaran. Ketika kita dapatkan kebenaran, jangan kemudian kita malah menyelisihinya. Sebagaimana keadaan orang-orang ahlul kitab, ya, dari kalangan orang-orang Yahudi. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, termasuk ketika beliau berada di Baghdad, kemudian bertemu dengan Muhammad bin Hasan, maka Muhammad bin Hasan pun juga memuliakannya, karena beliau juga tahu akan kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i pun juga mengambil ilmu dari Muhammad bin Hasan juga banyak. Setelah itu kemudian beliau kembali lagi ke Mekah. Jadi bolak-balik antara Mekah, Baghdad, dan dari Mekah pun kemudian balik lagi ke Baghdad. 3 tahun berikutnya beliau balik lagi ke Baghdad. Kemudian tinggal selama 1 bulan, baru kemudian keluar lagi ke Mesir. Ya, ini setelah 1 bulan di Baghdad merasakan ada hal yang tidak beres. Jadi sudah mulai munculnya orang-orang mutakallimin, khususnya dari kalangan orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah. Orang-orangnya Amr ibn Abi Du'ad, Ahmad ibn Abi Du'ad, dan juga Amr ibn Ubay. Ini dua tokoh yang ketika itu yang paling tersohor dari kalangan mereka orang-orang Jahmiyah yang memang mengelabui kepada para penguasa. Sampai kemudian mendapatkan mansib sebagai qadhi. Sebagai qadhi. Qadhi ini tentunya adalah yang selalu dengan penguasa ketika itu. Dalam kondisi juga akhlak mereka yang sangat baik. Akhlak mereka yang terlihat baik. Namun di balik itu adalah kesesatan, ya, yang diajarkannya, kesesatan yang disampaikannya kepada para penguasa, yang akhirnya kemudian kesesatan itu pun berkuasa. Ini mazhab Jahmiyah Mu'tazilah ini pun kemudian berkuasa, menjadi manhajnya penguasa dan manhajnya pemerintahan ketika itu sampai 3 kekhalifahan. Dan sebelum terjadi itu, Imam Syafi'i sudah instingnya merasakan ini akan terjadi sesuatu yang besar. Akhirnya kemudian tidak lama setelah kemindahannya ke Baghdad, hanya 1 bulan beliau di Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Yang sebelumnya adalah ketika tinggal di Baghdad, beliau sudah sampai kepada mansib fatwa.
Sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala pun juga sangat menghormatinya. Dan tidak berani dan tidak mau untuk menjawab pertanyaan selagi Imam Syafi'i masih ada di Baghdad. Ini mereka para ulama saling menghormati dan juga ikhtiram di antara mereka. Imam Syafi'i juga mengambil ilmu dari Imam Ahmad dengan hadis tadinya memang kuat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad juga mengambil ilmu dari Imam Syafi'i dengan fikihnya yang memang mendalam dan juga keilmuannya. Demikian pula dari sisi umur, ya. Beliau sangat menghargainya, makanya beliau tidak mau berfatwa sebelum selagi Imam Syafi'i masih ada di Baghdad. Ini awalnya. Kemudian pindah ke balik lagi ke Mekah, dan ketika datang yang kesekian kali ke Baghdad, beliau sudah merasakan itu. Hanya makanya tinggal di Baghdad hanya 1 bulan, kemudian keluar lagi ke Mesir. Ini setelah dirasakan, dan ketika itu adalah satu riwayat menyebutkan bahwa Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian mengabarkan akan terjadi sesuatu pada Imam Ahmad, sesuatu yang besar. Dan memang benar, setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir ini, dan ketika disampaikan itu kepada Imam Ahmad, nangis ini. Kemudian tidak lama setelah beliau pindah ke Mesir, terjadilah apa yang terjadi. Dari firasat yang didapatkan oleh Imam Syafi'i, ini akan terjadi prahara yang besar dari perkara agama. Dan ini memang kalau melihat kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam menaqib Imam Ahmad, kemudian juga melihat dari semua sisinya. Kalau Ibnu Jauzi melihat dari semua ini, tapi kemudian disebutkan dalam Al-Adab Al-Arabi, dalam masalah sastra, ya, ini adab ini pun juga sampai berpengaruh, sangat dahsyat sekali. Ini mereka, ya, sampai karena memang sangat mengerikan dari 3 kekhalifahan berurutan, dan Imam Ahmad menjadi bulan-bulanan. Demikian pula murid-murid besarnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang ada di Baghdad, termasuk di antaranya adalah Fadl bin Rabi' dan yang lainnya, menjadi bulan-bulanan. Bahkan tidak sedikit dari para ulama yang menjadi korban dari sebab pemaksaan manusia untuk mengikuti madhabnya Mu'tazilah Jahmiyah ini, dari fitnah khalqul Quran semua. Dan ini diajarkan di semua katatib, ya, ini tempat-tempat pendidikan, halaqah-halaqah, ya, ta'lim yang ada. Ini pokoknya diharuskan untuk mengatakan demikian dan mengajarkan demikian, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah bukan kalam Allah, ya. Tapi seperti itu mereka, ya. Al-Quran adalah makhluk. Ini yang tidak mau mengucapkan itu maka menjadi budak-budaknya. Dan tidak sedikit yang jadi korban, diantaranya adalah Imam Ahmad Al-Khuza'i rahimahullahu ta'ala, yang termasuk tewas, ya, dipenggal lehernya dan dipotong, dipisahkan kepala dari jasadnya, kemudian kepalanya digantung di pintu gerbang timur kota Baghdad. Nah, di situ kemudian di telinganya digantungi tulisan hada jazaa'u man asyraka billah, ini balasan orang yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dibalik, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi seperti itu kondisinya. Maka benar-benar suasananya itu juga mencekam. Padahal ketika itu ulama-ulama besar, ya, Imam Ahmad, kemudian Ishaq bin Rahuya, ada Yahya bin Ma'in, ada gurunya Imam Bukhari, yakni Ali bin Madini. Dan ini guru yang paling disegani oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan punya 1000 guru. Ini mungkin lebih, tapi yang paling disegani adalah Ali bin Madini. Paling disegani. Ini pun juga terkena imbasnya. Ini. Yang
dikatakan Imam Bukhari, saya tidak berani untuk memandang wajahnya ini, karena haibahnya ini. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sangat segan sekali dengan gurunya ini. Dan ini di masa ulama-ulama besar ini. Maka kemudian sempat hadis-hadis pun redup. Ini Imam Syafi'i merasakan sekali. Kemudian dipilihnya Mesir. Kenapa? Karena Mesir itu bermazhab Maliki. Ketika dari Baghdad mau pindah kemana, beliau memilih Mesir karena Mesir ini adalah awalnya adalah mazhabnya Imam Malik. Ini mazhabnya Imam Malik berkembang pesat di sana. Maka beliau pilih di sana karena beliau merasakan adalah muridnya Imam Malik. Maka kemungkinan akan diterima besar pada orang Mesir ini, kemungkinan besar akan bisa diterima. Dan memang benar, setelah sampai di sana, ini beliau sangat diterima. Dan sampai kemudian bahkan bisa merubah mazhab sampai hari ini. Jadi yang tadinya adalah mazhab Maliki ini kuat, ini maka kemudian berubah menjadi Syafi'i. Mesir sampai sekarang pun juga Syafi'iyahnya kuat. Ya. Tapi memang di Afrika Utara ini banyak mazhab yang Maliki memang kuat. Termasuk yang sekarang ini masih kuat adalah di Maghrib Al-Aqsa, khususnya Mauritania. Ini kuat sekali mazhab Malikiyahnya. Mauritania, kemudian Maroko dan Jazair. Ini yang istilahnya berdekatan. Dan yang paling kuat memang dari Mauritania. Yang sampai sekarang, ya memang pusat ilmu di situ, orang-orangnya masya Allah menyibukkan dengan ilmu. Maka itu kita lihat orang yang dengan ilmu seperti itu tidak pernah terdengar ribut-ributnya. Ya, seperti itu dengan politik macam-macam. Orangnya memang orang badui ya. Dari sengkit gitu ya. Yang dikenal dengan sengkit ya. Kabilah sengkit ini itu di Mauritania. Dan orang-orangnya memang luar biasa ya. Termasuk diantaranya keluar adalah Syekh Muhammad Al-Amin Syukri yang punya kitab tafsir Abu Urbayah. Ini juga memang luar biasa. Kembali kepada masalah ikhwan fillah jazakumullah, ini Imam Syafi'i kemudian tinggal di Mesir sampai tahun 200. Maka beliau tinggal di Fustat ya. Daerah Fustat ini merupakan kota pertama yang dibuka di Mesir di masa ini kota yang dibuka oleh Amr bin As ya. Ini dibuka oleh Amr bin As, ini kota Fustat. Ini. Yang kemudian setelah di Mesir, beliau terkenal dengan qaul jadidnya. Ini ketika di Baghdad adalah qaul qadim, fatwa-fatwa lama, kemudian banyak berubah ketika di Mesir. Maka seperti itu adalah merupakan hal yang biasa bahwa permasalahan syariat dan fatwa ini adalah tentunya melihat hal ini menunjukkan bahasanya para ulama itu sangat memperhatikan kepada masalih dan mafasid ya. Memperhatikan pada masalih dan mafasid dalam tatbiqul ahkam, dalam merealisasikan hukum ini sangat-sangat melihat kepada maslahat dan mafsadah atau kondisi keadaan masyarakat yang ada. Maka hal ini bukan berarti kemudian pelin pelan atau anu, tidak, tapi hal ini adalah karena memang melihat kepada lingkungan yang berbeda. Tidak kemudian kita sama ratakan, itu tidak bisa seperti itu. Bagaimana kita lihat dalam hal ini, maka kalau dalam syariat itu tentunya adalah qaul yang dikatakan Imam Syafi'i di Baghdad tentunya akan sama seperti yang di Mesir. Ini tentunya namun demikian ternyata juga berbeda. Demikian pula yang lainnya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pun juga fatwa-fatwanya pun juga ada beberapa qaul. Maka sering kita dapati ketika dalam fiqh muqaran, perbandingan madhab, kita dapati riwayah Imam Ahmad seperti ini. Kemudian ada riwayat yang lain seperti ini. Ini berbeda lagi. Dan ini juga
dirasakan oleh murid-muridnya. Makanya kalau kemudian mengembalikan pada mazhab Imam Ahmad misalkan, ini sebagaimana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Imam Ahmad juga ada demikian, tapi beliau tidak dikenal dengan qaul jadid, qaul qadim. Tapi ada dari riwayat. Dari murid-muridnya yang mereka menulis fatwa-fatwanya Imam Ahmad yang terkadang berbeda. Yang sampai kepada kita dan dikumpulkan lebih dengan Masail Imam Ahmad al-Fiqhiyah. Masail Imam Ahmad al-Fiqhiyah, masalah-masalah Imam Ahmad dalam masalah fikih. Dan ini kita dapat sekarang ada 6 riwayat. Kadang ada sebagian yang berbeda. Dari riwayatnya anaknya Abdullah, kemudian anaknya Saleh, kemudian juga riwayatnya Abu Daud, riwayatnya Al-Baghawi dan Abdus, juga Al-Khalal dan yang lainnya. Dan terkadang kita dapati berbeda. Maka dalam hal ini, Afan Afidin Insya'umullah, kalau itu sudah terkait dengan masalah-masalah fiqhiyah, istihadiyah, ini yang menjadikan kita mesti lapang dada. Ya. Menjadikan kita mesti tidak bisa memaksakan kehendak. Harus seperti ini atau tidak. Ini. Kalau itu adalah masalah-masalah fiqhiyah, istihadiyah. Karena tentunya ada qarinah-qarinah yang berbeda dan menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, tentang mazhabnya Imam Syafi'i ini adalah sama seperti sebelumnya dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan itu juga terlihat setelah beliau banyak mengambil ilmu dari Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang kembali kepada hadis. Maka istimbah atau pengambilan hukum yang diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam madhabnya ini adalah kembali kepada Al-Quran, kemudian sunnah, qiyas, dan juga ra'yu, pendapat. Tapi ra'yu di sini bukan ra'yul mujarrad, bukan semata-mata hanya pendapat. Di sini adalah istihad. Ya. Dan nampak jelas dari mazhab beliau adalah wasat, ya. Tengah-tengah antara ahlul ra'i seperti pada murid-muridnya Abu Hanifah dengan ahlu sunnah dari murid-muridnya Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Maka terkadang beliau menyelisihi untuk mengambil tengah-tengah dari kedua mazhab ini. Namun demikian beliau juga tidak mengajari untuk ta'assub atau fanatik kepada mazhabnya. Dan beliau mengatakan in sahhal hadits fahu mazhabi. Jika hadits itu sahih maka itulah mazhabku. Beliau sendiri juga mengatakan kepada murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, engkau lebih tahu tentang sahih dan dhaifnya hadits. Jika engkau tahu ada hadis yang sahih di mana, di Basrah, di Kufah, di Syam, maka sampaikan, beritahu kepadaku. Ini akan aku kejar. Ya. Ini beliau, rahimahullah ta'ala. Dia juga tidak, kemudian meskipun beliau sudah menempati kedudukan yang tinggi dalam ilmu, namun demikian juga beliau santun kepada murid-muridnya. Jadi ini adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau di Mesir ini sampai meninggalnya. Meninggal tahun 204 dan dimakamkan di Qarafah. Dan termasuk dikubur di sana dan juga juga Allah musta'an ini sebagian juga kemudian mu'azzam, yani diagungkan. Padahal di batu nisannya itu tertulis dari wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya dapati dari risalah ada wasiat Imam Syafi'i, salah satu di antara rujukannya
itu adalah dari tulisan batu nisan yang ada di kuburnya Imam Syafi'i ini. Dan kalau melihat kepada wasiatnya, masya Allah, ya, yang ini tentunya adalah pelajaran bagi Syafi'iyah. Ini orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i untuk kemudian kembali kepada bagaimana imamnya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam akidah, juga dalam ibadah, demikian pula dalam muamalah, yang tiada lain adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, serta kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dalam memahami perkara-perkara agama ini. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang sangat dikatakan afdalu min ra'yin nas zaka'an, adalah orang yang paling afdal, paling mulia, paling utama dari pendapat-pendapat manusia dari sisi kecerdasannya, dari sisi akalnya, hafalannya, kemudian dari fasahatul lisan, dari kefasihan lisannya, demikian pula kuatnya beliau berhujjah. Dan kuatnya beliau berhujjah ini terlihat ketika banyak berdiskusi dengan Muhammad bin Hasan. Dan sampai dikatakan tidak beliau berdebat, berdiskusi dengan seseorang kecuali mesti beliau menang. Namun seperti itu beliau mengatakan bahwa aku tidak munadharah dengan seseorang, tidak berdiskusi dengan seseorang kecuali aku berharap bahwasanya al-haq itu akan nampak lewat orang tersebut. Ini ketawaduan beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa yang perdebatan-perdebatan terjadi pun itu adalah karena talabul haq, dalam rangka mencari kebenaran, bukan dalam rangka mencari kemenangan atau apalagi untuk kemudian menjatuhkan lawan bicaranya. Maka ini beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala seorang imam dalam segala hal. Ini ini beliau rahimahullahu ta'ala yang sampai tidak sempat ya untuk menikah, termasuk dari ulama al-huzzab, yani ulama-ulama bujangan, ya. Ini beliau yang sebenarnya meninggalnya masih belia, ya. Lahir tahun 150, kemudian meninggal tahun 204, ya. Ini belum masih muda umurnya, baru 54 tahun, ya. Masih belia. Dan ini juga seperti Imam Nawawi, seperti juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dari ulama al-Uzzab, yani ulama-ulama bujangan yang memang hidupnya penuh dengan pertama dalam khidmah dengan ilmu, kemudian juga mereka dirundung dengan berbagai ujian, berbagai cobaan, yang kemudian tidak menyempatkan atau tidak ada kesempatan untuk kemudian berkeluarga ini. Dan karya-karyanya pun juga banyak, ya. Di antaranya adalah Al-Mafsud, ya, yang kemudian lebih dikenal dengan Kitab Al-Umm setelah di Mesir, ya, kemudian dikenal dengan Kitab Al-Umm, ya. Dan beliau merupakan pelopor dari beberapa keilmuan, termasuk ilmu usul fikih, pelopornya adalah beliau. Demikian pula ilmu mustalahul hadith, ya, ilmu hadith, ini juga pelopornya adalah beliau. Sebelum yang lainnya menulis, dan sebelum ada buku-buku yang mustaqil, yang berdiri sendiri, ini semuanya adalah merujuk kepada apa yang ditulis Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitab Ar-Risalah, meskipun di situ masih campur, ya, antara kaidah-kaidah dalam fikih, demikian pula kaidah-kaidah dalam hadis.
Ini dalam kitab Risalah. Namun ini adalah yang pertama kali berbicara masalah itu. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Termasuk di antaranya adalah Al-Imam Ar-Ramah Rumuzi, Abdurrahman Ar-Ramah Rumuzi, yang menulis, pertama kali menulis buku mustalah, istilahnya dalam sebuah buku tersendiri, terpisah dari perkara yang lain. Ini adalah Ar-Ramah Rumuzi dalam bukunya beliau Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i. Ini pun juga banyak terinspirasi dari kitab Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka para ulama pun juga menyebutkan bahasanya beliau adalah merupakan pelopor dalam usulul fiqh, kemudian juga dalam mustalah hadis. Khususnya ini karena dua ilmu ini adalah merupakan ilmu dasar, ya. Dan ilmu yang paling pokok dari semua ilmu. Maka ini adalah usul fikih dan usulul hadis. Yang dua ini merupakan usulul ilm. Yang manakala memahami dua dasar ini, ini insyaallah ta'ala keilmuan berikutnya akan bisa berkembang. Ini tentunya adalah setelah memahami usuluddin, ya. Memahami usuluddin, dasar-dasar agama. Karena kalau kemudian paham, mendahulukan usul fiqh, misalkan kemudian usuluddin yang belum kuat, ini berbahaya, ya. Sangat berbahaya. Karena akan bisa menjadi seorang yang akalani, seorang yang lebih mendahulukan akalnya. Ini kalau kemudian tidak didasari dengan usuluddin yang baik. Dan ini pernah saya punya pengalaman begitu, ya. Di Madinah ada anak Amerika, cerdas memang anaknya. Tertarik sekali dengan pelajaran ini, usul fikih ini. Kemudian kita semuanya juga mengingatkan, ya. Ingatkan, kamu itu dari barat ini, belajar usuluddin dulu, akidah dulu, dikuatkan, baru kemudian belajar itu. Itu kata berikutnya, yang jelas usuluddin ini harus kuat. Dan anak ini ngeyel. Dan ternyata memang benar, setelah itu yes, ro'yunya itu lebih, apalagi barat kita tahu adalah lebih kepada akal-akalan, ya. Kemudian dikuatkan, nah, ini yang sangat berbahaya seperti ini. Yang kemudian bisa memunculkan kepada seperti orang-orang jilan misalnya, ini adalah masuk lewat kaidah-kaidah usul fikih ini, ya. Masuklah kaidah-kaidah usul fikih ketika tidak didasari dengan usuluddin yang benar. Akhirnya semuanya adalah ro'yu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah jazakumullah yang kita pelajari pada pagi ini, mengenal sedikit tentang siapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun wasiat-wasiatnya sangat banyak sekali, ya. Tentunya adalah kalau kita lihat dan itu wasiat Imam Syafi'i sudah saya terjemahkan, nah, dari salah kecil saja itu ada kelihatannya, kalau filenya masih ada atau enggak itu kelihatan benar-benar masih ada itu. Dari salah kecil tapi Masya Allah, ya. Hanya poin-poin bagaimana kita mesti beragama dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang itu tertulis di batu nisannya ini. Ini mudah-mudahan memberikan memberikan masukan bagi kita untuk kita mengaca diri kita dengan para ulama kita, minimalnya kita bisa mengais dari tilas-tilas mereka, ya, dari keilmuan, dan kita bisa mengambil menimba ilmu dari warisan-warisan mereka. Innahu dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu waliyyu dzalika al-qadir alaihi. والله أعلم بالصواب سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته